Jonathan Christie yang baru saja memastikan diri ke babak 16 besar Daihatsu Indonesia Masters 2023, mengalahkan wakil Irlandia Nathan dengan double game. Pertandingan tadi seperti apa, Cok? Boleh diceritain ke rekan-rekan media? Terima kasih. Ya, pertama puji Tuhan bisa kembali lagi main di Istora, bisa didukung sama supporter Indonesia yang luar biasa. Ya, setiap pertandingan di Indonesia pasti gak lepas dari nervous juga karena penonton yang begitu luar biasa. Dan ya, tadi di set pertama memang mungkin bukan lambat panas ya, tapi adaptasinya mungkin agak sedikit lambat karena kondisi angin dan shuttlecock mungkin agak berbeda dengan yang terakhir di uji coba waktu pas latihan. Dan ya, mungkin faktor kelelahan juga yang baru saya tuh baru nyampe Indonesia Senin siang baru nyampe, terus kita langsung tes lapangan sorenya, dan berasa banget memang badannya agak sedikit capek, kakinya juga. Tapi udah dipersiapkan nih sebenarnya dari hari Selasa kemarin, dari masyarnya, massage-nya, terus juga istirahatnya juga. Cuma memang gak bisa dipungkiri masih sedikit kelelahan lah. Tapi overall di babak kedua dan babak ketiga bisa mulai beradaptasi dengan baik, dan hasilnya pun ya puji Tuhan menang. Terima kasih. Mungkin pertanyaan dari teman-teman, silakan. Tadi kan set 1 sempat unggul lalu kalah gitu. Nah, untuk masuk ke babak kedua dan babak ketiga tadi permainannya sangat bagus. Itu kuncinya apa gitu? Bisa sampai kembali ke on track. Ya, set pertama sebenarnya sayang sih, maksudnya udah leading juga, tapi kelihatan si Nat itu lebih berani buat lebih dulu dari permainan depannya. Jadi beberapa kali cukup menyulitkan saya juga. Alhasil dia mendapatkan beberapa poin dari situ. Dan ya, untuk babak kedua mungkin saya coba buat lebih tenang, lebih sabar, karena ketika di set pertama dia lebih mau mengajak main yang lebih ke arah cepat. Karena pelatih saya kan dulu juga sempat melatih dia sebelum ke Indonesia. Ya, dia bilang memang dia permainannya seperti itu, yang mau main cepat terus. Karena kalau di rally, kita main rally itu dia fisiknya gak terlalu bagus. Dan itu yang saya terapin tadi, saya coba buat sedemikian mungkin untuk lebih menjauhin dari posisi dia supaya dia banyak lari. Jadi ya, mungkin itu salah satu strategi. Oke, ada lagi? Ya, silahkan, Mas. Johan, tadi kamu bilang cukup kelelahan ya. Tapi kan kalau melihat track record kamu dari sebelum-sebelumnya juga sering banget main rata per game nih. Nah, kira-kira apa nanti di babak 16 besar fisik kamu masih siap buat main ya rata per game yang lainnya gitu? Atau itu bakal jadi batu sandungan? Sebenarnya bukan dibilang kelemahan fisik juga gitu. Ya, terbukti maksudnya dengan saya banyaknya bermain rubber game pun sebenarnya masih bisa untuk terus fight gitu. Cuman ya memang harus apa ya, dari segi recovery kayaknya. Dari segi recovery, terus juga dari segi makannya juga pasti. Karena itu sedikit banyaknya akan membantu kelelahan masa ototnya, terus juga staminanya juga gitu. Jadi itu salah satu yang membantu. Dan saya rasa sih fine-fine aja kalau misalnya sampai lapar terus gitu. Ya, silakan, Mas. Jo, di beberapa besar kan ketemu sama Vito ya. Dari Vito sendiri tadi bilang sudah mengantongi kelemahan dan kekurangan. Jadi Vito sendiri akan membuat Jojo bisa percaya diri juga bisa mengalahkan Vito pada itu. Ya, nggak mungkin kalau kita udah ngantongin kelemahan masing-masing karena kita latihan setiap hari gitu kan.
pastilah, pasti saya Mas Vito tahu kelemahan kebagusan saya juga tahu kelemahan dan kebagusan Mas Vito juga. Jadi ya saya rasa besok akan seru, beda atmosfernya. Biasanya kita main di Cipayung, sekarang latihannya di Istora, dalam tanda kutip, lagi pertandingan gitu. Tapi ya pasti ada, maksudnya kelemahan dan kebagusan Mas Vito juga saya tahu, dan ya tinggal penerapkan strateginya aja. Karena kan pasti setiap lapangan nih, kalau saya perhatiin tadi, anginnya cukup beda-beda. Nah itu yang mungkin bisa mempengaruhi jalannya pertandingan besok. Gitu gitu. Ya, Mas, silakan. Oke, dari Jojo sendiri kan ini unggulan unggulan dunia, dan yang unggulan atas itu kan kayak Victor Eskelsen-nya nggak main nih ya. Mungkin dari Jojo sendiri ada nggak target khusus misalnya untuk juara satu? Oke lah, pasti targetnya juara satu ya. Mungkin untuk bisa juara satu itu apa, strategi apa atau latihan seperti apa yang akan dilakukan Jojo dan pelatih? Iya, dari awal benar kata Mas bilang, semua pasti pengen jadi nomor satu lah. Gitu. Gak mungkin kita datang cuman ya udahlah yang penting datang ikut, gak mungkin itu buat apa gitu. Tapi balik lagi musuh pun juga berpikir seperti itu gitu. Dan kalau ditanya latihan apa, ya sebenarnya nggak bisa dibilang latihan apa, karena kita udah semua pemain yang main di sini itu udah ngejalanin dua pertandingan sebelumnya. Jadi saya rasa kalau ditanya latihan apa untuk bisa jadi juara, kayaknya nggak make sense, karena ya kita nggak ada latihan gitu. Kita dari kemarin pertandingan terus, jadi nggak mungkin ada satu latihan yang ngebuat kita bisa jadi juara di sini, nggak bisa. Tapi menurut saya adalah yaitu yang saya bilang, gimana kita nyikapin kondisi. Pasti semua pemain pun juga merasakan hal yang sama, capek, pasti juga dari pikiran, dari tenaga juga segala macam. Dari momentum itu yang kita coba untuk apa ya, manfaatin. Apalagi kita main di rumah sendiri juga, dapat dukungan dari supporter juga, yaitu kita maksimalin lah sebisa mungkin, semaksimal mungkin, supaya bisa menjadi apa ya, kayak tenaga tambahan itu buat kita, supaya bisa bermain lebih maksimal dan lebih apa ya, bisa enjoy lah sama permainan kita. Mungkin yang bisa Aksel Sen yang selalu belajar pemain-pemain Indonesia ya, tentang Jojo atau gini, tidak ada Aksel gini, gimana Jojo? Ya, plus minus sih sebenarnya. Ya, plusnya pasti kan ya semua pemain lebih, ya, saya nggak bilang ketika ada Victor, semua pemain nggak ada chance ya. Contohnya kemarin pun juga Kun Lahut bisa menang gitu. Jadi, masih ada harap, masih ada chance lah gitu untuk setiap pemain bisa memenangkan kejuaraan ketika ada Victor pun gitu. Tapi ya untuk di sini kan mungkin plusnya ya itu, kita lebih mungkin chance-nya lebih besar. Beberapa pemain mungkin bisa lebih apa ya, memiliki chance yang lebih besar lah gitu dibanding mungkin pas Victor datang ke sini. Tapi minusnya adalah ya kayak contohnya dari saya sendiri, sebenarnya pengen lagi ketemu lagi. Untuk apa? Bukan untuk tujuannya. Ya pastinya pengen lah, pengen ngalahin Victor suatu saat nanti gitu. Cuman tujuannya adalah kayak pengen sparring sama dia untuk apa sih yang saya masih kurang nih, yang kira-kira kok gak gampang ya ngalahin dia, apa gitu, apa yang mesti saya latih lagi. Jadi kayak pengen ngegali terus, gali informasi kayak apa nih yang mesti gue tambah dari diri gue sendiri. Lebih ke arah situ sih, ruginya Eksasen gak main disini. Oke, terakhir ya, terakhir Mas, silahkan. Ya pastinya momentumnya dari ya itu yang tadi saya bilang kan, pelatih saya waktu itu sempat ngelatih Sinar juga dulu sebelum ke Indonesia. Dia tahu nanti itu fisiknya nggak bagus, jadi ya mungkin dari penerapan strategi ya saya rubah, yang mungkin saya pertama saya lebih banyak bermain cepat, ternyata dia lebih suka dengan pola tersebut. Nah saya coba buat berubah di strateginya dan akhirnya ya mungkin itu berjalan. Itu sih.
Baik, cukup ya teman-teman media, terima kasih.